Kali ini saya mendapatkan garapan TV Sharp 14 in. Kita coba tekan tombol power. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini dia tipe merek Sharp. Setelah saya bongkar, saya balik mesinnya, kemudian saya nyalakan, ada percikan api. Nah, itu dia percikan api. Nah, sudah kelihatan percikan apinya, itu namanya ngefong. Di bagian ini ada kaki komponen yang ngefong. Kaki komponen yang bernama NTC. Kita tarik tak kabel kakinya, kemudian kita tambah timah yang banyak biar tidak ngefong lagi. Kemudian saya coba nyalakan dan indikator nyala hijau. Kita tambah timah untuk solderan-solderan yang retak. Bagi para pemula, hal seperti ini mungkin jarang ditemui karena kerusakan ini adalah kerusakan yang tergolong mudah. Bagi yang sudah senior, mungkin kerusakan ini kerusakan yang sering dijumpai karena termasuk kerusakan yang ringan. Langsung saya coba. Nyala indikator dan langsung nyala layarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih guys.